Selamat pagi, Ngobras kali ini saya bersama sahabat saya yang sudah hampir 33 tahun semenjak SMP ya, yang sampai saat ini dengan segala perjuangannya, dengan segala debutnya bisa menginspirasi banyak orang. Langsung saja, Mbok Nilu. Yeay, akhirnya bisa ketemu. Selamat siang. Selamat siang apa selamat pagi, ya boleh aja lah. Selamat siang, Mbok Sadek kesayangan. Kengken kabare. Barangan ngomongnya. Kabar baik. Kengken kabare, aku panggilnya Ami ya, jadi bukan Mbok Nilu, jadi aku Ami aja deh. Kengken kabare, Mi. Kabar baik, sayang. Bih, ngomong belela, ngomong Bandung nih. Dan gen. Nanti karena ngomong beleleng harus sensor liu nih. Enggak. Kengken kabar koncrengku sayang. Nah itu. Kabar baik koncrengku tersayang. Pokoknya thank you banget karena akhirnya kita dapat jadwal di antara jadwalmu yang padat merayap dan dana kewah untuk sela-selanya. Jadi thank you banget karena ini penting buat tidak buat cuma aku aja tapi untuk banyak orang. Sesi ngobras itu karena saya penjahit jadi ngobras itu ngobrol ala Sakde. Yang pertama pengennya memang sama Mbok Nilu. Ami ya, sorry Ami aja, saya manggilnya Ami. Kita biasanya ngobrol bisa sampai berjam-jam sampai pagi, akan tetapi hampir tidak pernah terekspos. Jadi nah sekarang ini kita sudah mulai menjelang makan siang. Padahal ngobrolin dari subuh. Sampai subuh lagi nanti. Sampai subuh lagi. Sesi pertanyaan, langsung. Nggak sih pertanyaan. Sebenarnya gini, kita kan udah temenan dari SMP. Ya, 33 tahun yang lalu. Tapi ada satu part cerita yang masih jadi pertanyaan. Ami kan, bapak sama mama kan udah pisah dari kecil. Dari kecil Ami ikut sama mama SD. SD taunya di Denpasar. Denpasar. Nah, tapi dulu aku SMP taunya aku pikir Ami itu memang SD-nya dari Singaraja tanpa pernah hidup di Denpasar. SD kelas berapa pindah ke Singaraja? Waktu pindah ke Singaraja itu naik kelas 6 SD. Mm-hmm. Naik kelas 6 SD. Karena memang perjanjian antara mama dan bapak adalah pada saat usia 12 tahun, aku menjadi bagian dari hak asuhnya bapak. Begitu. Jadi kelas 6 SD pindah ke Singaraja, dan setahun kemudian bertemu dengan dirimu, Cil. Pantesan ini, apa alasannya kok bisa pindah dari Denpasar? Padahal kan dari kecil, dari umur setahun ya, Mi, ya? Mama sama bapak. Dari umur setahun. Setahun ya, umur setahun. Terus kok bisa pindah ke sama bapak? Padahal kan udah sama mama lama nih. Oh ternyata alasannya itu. Baru mau nanya karena, alasannya apa? Oh ada perjanjian. Karena keputusan pengadilan. Oh. Keputusan pengadilan dan setelah umur 19 tahun, sudah diserahkan kepada kedua orang tua. Oh mau pilih yang mana? Gitu. Mau pilih yang mana, tapi aku memutuskan untuk tidak memilih siapa-siapa. Jadi milih diriku. Jadi ditemani dengan surat cintamu itu, dengan desain-desainmu. Mbok Sade itu keren banget sayang. Jadi dari remaja, kami tetap melanjutkan persahabatan melalui sahabat pena. Dan kreativitasnya itu keren banget. Jadi aku ingat banget beliau menulis surat itu. Jadi, mohon maaf. Gak apa-apa. Satuin aja. Jadi beliau menulis surat. Kita berkomunikasi melalui surat, pada saat itu belum ada internet, belum ada teknologi yang canggih seperti saat ini. Kita sangat mengapresiasi pertemuan yang kita miliki walaupun hanya dalam kata-kata dan di sana sangat terobati. Jadi kertas surat yang biasanya kertas HVS yang putih itu di tangannya Mbok Sadek itu langsung berwarna.
Jadi sebenarnya sih kalau waktu itu nunggu suratnya Mbak Sade itu bukan karena rindu sama suratnya, tapi karena rindu dia mau gambar apa kali ini gitu ya. Karena keren banget dan ada di peti rahasia kesayangan nah, sekarang surat-surat itu. Aku akan bongkar ya. Saya bongkar duluan nanti. Nah ini Mi, kan bertahun-tahun kerja di Jakarta. Tunggu sebentar. Maaf ya kesayangan ya, kita memang biasa bercanda. Bercanda ala anak beleleng itu memang agak itu keras. Wajib. Wajib. Jadi kalau kalian mungkin tapi kalau Mbak Sade udah biasa sama. Sudah biasa, tenang aja. Bertahun-tahun bekerja di Jakarta. Ya. Terus pulang gara-gara Kapal Merah. Yes. Ya. Gara-gara di jembatan dihadang di Senen ya. Kapal Merah. Ya. Pulang ke Bali terus kerja di Polrop. Yes. Marketing dengan sepak terjangnya yang sampai 300% omset naik kan? Ada nggak dari sekian perjalanan di Jakarta terus pulang ke Bali di berkarir lah di sebelum berusaha ada role modelnya siapa? Role model perjalanan karir profesional waktu itu ya atasan di masing-masing perusahaan. Jadi apakah mereka itu role model yang harus ditiru? Dengan attitude positif mereka, dengan cara kerja mereka yang memiliki etik bisnis yang bagus, ataupun justru sebaliknya kita bertemu dengan orang-orang yang menjadi bagian dari tim kita yang justru memberikan contoh yang tidak baik. Jadi orang-orang yang kita temui selama kita bekerja berkarir itu ada dua macam. Ya. Satu, kita gugu dan kita tiru dia karena kita ingin mengikuti jejak suksesnya dia, tapi kita tahu prosesnya itu memang tidak mudah. Yang satu lagi ini kita jadikan dia pelajaran. Kenapa? Karena hal-hal yang dilakukannya tidaklah pantas untuk kita lakukan bagi mereka yang negatif. Ya negatif ya. Dan di sanalah kita memang diuji bagaimana keberanian kita untuk bersuara, keberanian kita untuk melawan sistem seperti itu tanpa harus menggoncang kapal itu sendiri. Jadi role model sendiri kalau di Jakarta saat itu ya pimpinan-pimpinan yang memang mereka juga memulai dari nol. Dan karena aku tinggal sendiri ya di Jakarta ya, jadi hubungan dengan mama tetap baik. Ya. Mbok Sadek dulu sering nemenin Mbok Nilu naik kereta api. Naik kereta. Masuknya didorong, keluarnya ditendang. Sekalinya liburan ke Jakarta, itu paling inget. Hati-hati nah, datang kejut. Maksudnya gini, hati-hati jangan kaget gitu. Jadi begitu masuk kereta, ternyata langsung didorong, terus saya kemana, Ami kemana. Seperti di lautan manusia, udah kaget banget itu. Oh Jakarta ini, terus berangkatnya besok paginya jam ya, 6 pagi. Ya. Jam 6 pagi, peragaan ya. Wami itu pakai rok span yang panjang, terus kan kereta udah mau berangkat tuh. Terus masinisnya dong, Pak bentar ya Pak, jangan berangkat dulu. Terus roknya langsung naik. Pakai sepatu ya high heels. Ya. Aduh. High heels 15.000 yang dan aku langsung mengurungkan niat aku tidak akan bekerja di Jakarta. Oh, begini perjuangannya. Oh, enggak. Ternyata bukan menjadi inspirasi, tapi saat itu tapi bayangkan kalau saat itu Mbok Sade memutuskan untuk ayo cus aku berangkat ke Jakarta begitu kan. Siapa yang akan kita miliki sebagai pionirnya? Oh. Kebaya di pulau kita tercinta. Terima kasih. Oh iya. Mungkin kita masih gelantungan sekarang berdua di kereta Jakarta. Nasi goreng kambing. Nah, oh my god. Pertama kali tahu nasi goreng kambing itu. Oh, ada nasi goreng kambing. Oh iya, yes. Oke. Okay. Itu Mi. Telepon ngantri. Telepon ngantri. Iya. Balik lagi Mi. Jadi karaktermu yang ya sampai sekarang ini lebih ke mama atau ke bapak? Kombinasi. Oh, iya. Jadi persistensinya, semangat pantang menyerahnya mama. Ya mama. Tapi kelembutannya terus
fleksibelnya karena Bapak orangnya jarang banget marah. Oh, jadi ya? Bapak very easy going person gitu loh. Jadi kedua sifat mereka menjadi satu di dalam ragaku ini. Lebih dominan Bapak sih, lebih dominan Bapak karena lebih lama juga ya sama Bapak. Bagaimana? Lebih lama juga sama Bapak atau hampir sama, hampir sama. Kalau sama Mama kan 11 tahun. Ya. Kalau sama Bapak kan 7 tahun sampai 8 tahun. Kan dari ya. Tapi ya semua sifat Bapak dan Mama itu sampai sekarang ya karena kan DNA ya, DNA dari orang tua. Jadi di momen mana kita memang harus persisten dan kita pantang menyerah, nah itu semangatnya Mama. Tapi di mana pada saat kita di saat kita fleksibel sebenarnya kesayangan, nah gitu Bapak. Karena orang mungkin melihat Nino Jelanti itu kayaknya keras banget, vokal banget, terus kritis itu banget. Itu sebenarnya pertanyaan saya nanti loh, jangan dijawab dulu. Jadi ya begitu. Gaduh-gaduh lah, sifat keduanya menurun dan dipergunakan tergantung kondisi masing-masing. Nah ini kenapa memutuskan untuk terjun ke politik sudah nggak perlu aku tanyakan lagi, karena kali ini swear ya, aku benar-benar sudah mengerti dan ikhlas dengan pilihanmu. Katamu apa? Aku harus banyak-banyak berdoa. Oke. Tapi ada nggak pelajaran penting yang misalnya dulu sebelum masuk ke dunia politik tidak pernah terbayangkan, oh ternyata politik itu begini. Ya yang sebelumnya pasti sudah cari tahu lah. Oh ya nanti kalau di politik tuh seperti ini. Tapi begitu Ami terjun, ada nggak sesuatu yang, oh ternyata gini om, nah, kayak gitu itu, ada nggak? Aku nggak ada bayangan waktu itu politik itu seperti apa. Padahal kamu kan tahu, Bapak kan di politik. Bapakku juga politik. Nah, jadi kan mereka berdua adalah orang politik, sementara anak-anaknya sibuk dengan kegiatannya yang pada zaman itu kami itu super sibuk deh pokoknya. Sadek dengan kegiatannya di keorganisasian, juga dengan kegiatannya di kesenian. Ami dengan drum band-nya dan pacarannya. Dan pacarannya jangan disebut. Sama Mi. Karatenya gitu lah, Ebi. Ambil. Ya, dengan drum band. Pacaran. Karate. Pacaran. Ya namanya juga anak remaja nih, masa-masa SMA. Terus jadi kita sibuk dengan kegiatan kita dan waktu itu tidak terpikirkan sekali bahwa memang politik itu adalah untuk merubah kondisi yang dialami oleh sebuah bangsa kan gitu. Dan pada saat beberapa tahun kemudian pun pada saat Bapak memintaku untuk terjun di politik, aku masih menolak karena pada saat itu Bapak pernah minta? Pernah, secara serius Bapak meminta, bahkan memanggil aku ke rumah Singaraja dan mengatakan. Tahun 2009. Berarti sudah jalan ini kan 2003 ya? Niluh Jelanti itu 2003. Setahun setelah jalan aku, 6 tahun. Ya. Nah, itu kan lagi naik-naiknya. Lagi baru kita memulai dari nol saat itu kan. Oh, yang di Niluh Jelanti. Niluh Jelanti kan 2008. Ya, Nilunya udah hilang kan. Ya. Itu kan kita mulai dari nol. Jadi kita sudah berjuang dengan cara kita, dengan birokrasi, dengan perizinan dan lain sebagainya. Boro-boro ngurus politik gitu loh, apalagi masuk ke partai politik. Jadi jawaban waktu itu adalah no. Dan aku bertanya, give me a reason gitu loh, why I have to do it. Jadi kasih aku alasan kenapa aku harus masuk ke politik itu. Siapa yang aku perjuangkan, Pak? Kasih aku alasan, siapa yang aku perjuangkan sedangkan mereka perutnya udah buncit semua. Nah, Bapak di politik itu sudah puluhan tahun jujur, lurus, Bapak menghadapi tembok. Dan Bapak jatuh sendiri, karena jujurnya, karena lurusnya, waktu itu memang big no ya, gitu kan. Ya. Jadi waktu itu nggak kepikiran akan bagaimana politik itu seperti apa, pokoknya big no. Dan sebagai orang yang paling apatis dengan politik, bukan tidak percaya sih, aku berharap semua orang bisa membuat perubahan di sana. Aku sebaiknya sudah sibuk di bidangku saja gitu ya, kan, lagi pula kita sama-sama berjuang gitu kan, sama-sama punya cara jalan untuk
menjadi berkat kan gitu ya. Ya mau jadi politik silahkan gitu. Cuman sepanjang tahun, sepanjang bertambah waktu, kondisi tidak menjadi semakin menurutku ya, semakin memberikan apa ya, inspirasi gitu loh. Jadi dan saat itu juga aku bertemu dengan sosok yang menjadi mentorku, yaitu Pak Ahok, yang sekarang lebih suka dipanggil BTP, tapi kalau kami tetap memanggil beliau Pak Ahok. Nah, dari beliau lah aku belajar bahwa dia jauh di Jakarta, kami di Bali, aku di Bali, aku nggak merasa sendiri. Walaupun kita belum mengenal waktu itu kan. Jadi setiap langkah yang kulakukan, walaupun sering mendapatkan penolakan, akan tetapi karena kita konsisten di situ, yang konsisten menolak pun pada akhirnya menyadari, karena pada saat di hari H kita harus menentukan pilihan kita untuk negara ini, kita berada di dalam satu buah wadah memperjuangkan orang tersebut. Nah, itulah awal-awal aku akhirnya mulai mulai gimana ya? Belum terjun di politik praktis. Ya. Tapi tambah gencar untuk menyuarakan dan tanpa harus masuk partai politik waktu itu dan ya menjadi seorang nilu apa adanya, bicara seperti apa yang harus ku sampaikan dan buat aku seburuk-buruknya politik itu diciptakan pada intinya adalah untuk kesejahteraan masyarakat dalam ruang lingkup yang kecil, untuk tatanan berbangsa dan bernegara dalam ruang lingkup yang lebih besar, dan jika kita bisa melakukan sesuatu di dalamnya dengan tanpa merubah prinsip hidup kita, why not gitu. Jadi buat aku sih politik itu indah. Banyak yang mengatakan jangan seperti itu. Ya seperti aku dulu ya. Mbak Sade dan beberapa sahabat sangat concern, sangat sayang banget sama Mbak Nilu dan rasa sayang dan concern itu kemungkinan besar karena kan gini, karena Mbak Nilu itu kan di dalam nih menyampaikan apa yang harus disampaikan. Sedangkan sahabat-sahabat itu berada di dalam hatiku, tapi posisinya mereka melihat dari kondisi dari luar itu ngeri-ngeri sedap jadi yang akhirnya keluar dari bibir mereka, dari hati mereka adalah bahwa ya seperti yang aku pikirkan di tahun 2009 itu, persis 2009 itu aku memikirkan what for, untuk siapa, ngapain, apa sih perubahannya. 10 tahun kemudian aku dihadapkan lagi kepada situasi yang sama, tapi bentuknya nggak Nilo Jelantik lagi. Bentuknya sudah berupa sahabat-sahabatku, sedangkan orang yang dulu sangat apatis, tidak percaya dengan politik dan dengan sangat pragmatis, itu tiba-tiba, bukan tiba-tiba sih ya, karena perjalanan waktu, ya, proses ya. Dengan proses yang begitu panjang, aku bisa menyampaikan dan mungkin belum sempat aku sampaikan, I was there, I was once like you gitu loh. Tapi setelah bertemu dengan orang-orang ini yang memang mereka beberapa dari mereka adalah sekarang menjadi pemimpin kita gitu kan, because dia nodede hidup itu kan cuma sekali kita lakukan bisa dengan berkarya dengan seni dengan hal-hal yang lainnya dan tanpa harus merubah persahabatan yang kami miliki, karena intinya cuma satu, mereka sayang sama Mbok Nilu. Dan tadi apa yang ditanyakan Mbok Sade, pernah nggak terbayang, oh kenapa ternyata politik itu seperti ini? Ya pernah terbayangkan banget waktu Mbok Sade nanya, tadi aku sempat kepikiran. Di Bali itu, di Jakarta, pada saat kita memperjuangkan seseorang nih, itu kondisinya sangat-sangat rentan sekali dengan gesekan-gesekan yang berhubungan dengan dengan keyakinan, dengan suku, ras. Dengan ras. Ya. Di Bali aku pikir adem,
di Bali aku pikir karena kita tuh satu keyakinan, karena kita sama-sama anak Bali, karena kita sama-sama mengucapkan salam Panganjali umat Om Swastiastu, sama-sama mengucapkan mantra yang sama, aku pikir dan aku selalu berpikiran positif bahwa Bali akan baik-baik saja. Jadi kenapa aku memutuskan memang untuk bersuara secara nasional, bukan bersuara untuk kedaerahan, karena di Bali itu kita bisa mengatakan saya anak Bali nih, saya anak Bali mayoritas. Tapi pada saat kita keluar dari Ketapang itu, kita sudah bukan siapa-siapa, kita cuma butiran debu. Jadi caranya bagaimana untuk tetap menunjukkan bahwa eksistensi kita ada, ya dengan berprestasi, bukan dengan cara dengan cara mengatakan saudara-saudara kita dengan narasi dahulu tukar dangin tukar dan sebagainya. Buat Mbak Nilo tuh is a big no. Dan pada saat pulang ke aku pulang ke Bali, dan seperti dirimu tahu kan aku juga mengiyakan permintaan untuk berjuang melalui politik praktis tersebut. Di sana juga aku baru menyadari ternyata ada beberapa segelintir kecil. Karena pada intinya suara rakyat itu murni, pada intinya ya, pada dasarnya ya. But again, ada beberapa dari kita yang menyalahgunakan itu. Ada beberapa dari pihak-pihak yang sudah terlalu membiasakan bahwa you know, ya begitulah, ya, lumrah. Bahwa itu lumrah, bahwa itu wajar, bahwa sudah menjadi sebuah kebiasaan dan hal itu ya, hal itulah yang nantinya kedepannya kita akan lakukan revolusi mental bersama-sama. Jadi tidak hanya melalui politik saja, tapi kalau sekarang zamannya ini COVID-19 nih, lagi pandemi, sama Mbok Sade sudah melakukan proses shifting skills. Kalian tahu kan brandnya Sade dengan GS mode-nya yang sudah mendunia dengan hasil karya yang begitu rumit dan ribet dengan bidding yang ukurannya 1 mili dan lain sebagainya. Tapi bagaimana beliau berhasil membawa perahunya tersebut bisa melewati badai dengan shifting skills. Hal yang sama yang juga kami lakukan. Jadi sekencang-kencangnya badai pandemi itu, kita tetap oleng. Tapi di sisi yang sama, kita sama-sama tahu, kita punya artisan ini, kita punya skill ini. Jadi tetap bergandengan tangan, dengan mensupport, saling mensupport. Nah, itulah intinya sebenarnya yang akan nanti disampaikan oleh Mbok Sade, bisa memberikan informasi kepada kalian. Kalau untuk urusan politik, silahkan langsung kepada... Tapi ini nih, pilih jalur politik, apakah sudah yakin dengan jalur politik akan bisa, ya aku tahu mimpimu kan biar benar-benar bermanfaat untuk banyak orang ya. Padahal yang aku tahu dirimu pun sudah bermanfaat dengan prosesmu yang sebelumnya, banyaklah ya, seperti menggalang donasi dan segala macam itu sebelum dirimu ke politik kan itu sudah dilakukan. Terus memberikan pembelajaran buat UKM dan segala macam itu juga sudah dilakukan. Apakah dengan proses masuk ke politik itu jadi lebih atau bagaimana? Banyak soalnya gini. Sebenarnya kan Mbok Nilo sudah melakukan hal itu sebelum masuk ke politik praktis. Yeah. Nah, apa jadi poin lebihnya ketika, dan apakah itu sudah terjadi ketika sudah masuk ke politik? Pada saat aku mengunjungi BTP ke penjara, di saat itu sahabat-sahabat seperjuangan, maksudnya yang kita berada di dalam satu tim suksesnya dulu. Kita relawan yang memang pada saat sebelum pemilihan pun kita sudah menemani perjuangannya Pak Ahok. Jadi pada saat itu mereka menyampaikan, "Pak, Mbok Nilo nih Pak, Mbok Nilo masuk ke politik Pak," gitu kan.
Beliau tersenyum, waktu itu beliau tersenyum dan bertanya tentang partai dan lain sebagainya. Aku hanya diam saja, karena waktu itu posisiku itu pas di sebelahnya beliau, cuma jarak mungkin berapa senti gitu kan. Waktu itu belum ada COVID, jadi tidak pakai jaga jarak kita. Waktu itu aku cuma ingin duduk dan mendengar dan melihat dia. Bagaimana kamu bisa memperjuangkan orang sedemikian rupa dan hari itu kamu bertemu dengan dia untuk yang kesekian kalinya di penjara. Jadi secara impianmu tuh sudah rontok gitu loh maksudnya. Dan sudah nangis berapa kali ya? Nah gitu kan, jadi jadi waktu itu dia bicara seperti ini. Lu sibuk bilang sama kita, Pak ke kanan, Pak ke kiri, Pak. Tapi lu ngomongnya dari luar. Sementara kita udah hancur digebukin. Kita ada babak belur. Nah caranya lu bantuin kita, ya lu yuk masuk. Lu mesti masuk ke dalam ring itu. Nah tidak ada kata politik di sana kan, padahal kan. Ya. Tapi secara apa namanya maksud beliau tersirat. Ya. Masuklah ke politik praktis. dan bulan berjalan dan penyampaian Pak Ahok, pesan-pesan Pak Ahok yang bukan sekali dua kali yang aku dengar. Pada saat kita bekerja, berusaha, kita memiliki pemasukan yang tetap dengan jumlah sebesar apapun. Sebesar apapun pemasukan kita, setelah mensejahterakan karyawan, setelah mensejahterakan orang-orang di sekeliling kita, bisa kita sisihkan untuk orang-orang sekitarnya, selalu jumlahnya tidak akan pernah cukup. Maksudnya tidak cukup? Karena tangan yang kita bisa pergunakan untuk membantu orang lain itu terbatas. Kita hanya punya dua tangan ini. Karena source of income kita hanya satu. Misalnya kita punya perusahaan, misalnya pencetakan, misalnya buku tulis gitu. Cuman itu saja. Jadi kita, paling tidak, kita harus tetap mempertahankan perusahaan kita agar jalan dong. Nah baru sisanya nanti keuntungan perusahaan baru kita pergunakan untuk mensejahterakan di luar karyawan kita. Ya. Sedangkan jika aturan-aturan di dalam kepemerintahan, jika undang-undang di dalam kepemerintahan, itu banyak hal-hal yang harus diperbaiki dan bisa diperbaiki untuk kesejahteraan rakyat, agar anggaran negara tersebut bisa dialokasikan untuk kesejahteraan rakyat. Itu akan lebih banyak lagi. Nah, itu kalau bisa diperjuangkan, ya. Kan bukan hanya satu, dua. Masyarakat satu desa saja, tapi satu negara. Nah, beliau sudah melakukannya dari bawah. Dari menjadi anggota DPRD, menjadi bupati, ya. Menjadi anggota DPR RI, dan setelah itu menjadi wakil gubernur, dan kemudian menjadi gubernur karena Pak Presiden waktu itu, Jokowi waktu itu menjadi presiden. Beliau sudah lakukan itu, gitu kan. Buat aku sangat nggak fair kalau kita membiarkan saudara-saudara kita yang sudah memang memberikan hidupnya untuk kebaikan orang lain, itu kita biarkan. Nah, waktu itu aku nggak mau masuk ke politik, karena aku pikir, kita perjuangkan dia aja deh. Yeah. Oh, dia bagus, kita perjuangkan aja. Jadi kita cukup mengantarkan dia ke sana tanpa kita harus berada di sana. Nah, sekarang yang kita anterin di penjara. Waktu itu, pupuslah harapanku. Belum sih. Aku waktu itu ada di... Lain kayaknya gontut sih. Link berkali-kali. Waktu itu aku ada di Washington. Oh, yang sama di Amerika Serikat. Sama siswa. Women. Oh. Dengan Fortune. Yeah. Itu hari beliau divonis. Aku ditelepon oleh salah satu founder teman Ahok. Suasana sudah sangat histeris. Beda waktu kita 12 jam waktu itu kan. Aku pulang kantor, mereka pagi-pagi, jam 7 pagi di Jakarta, vonis itu dijatuhkan. Dan kondisinya waktu itu memang sudah sangat keotik, dan yang aku bisa lakukan waktu itu adalah cuma blosor di parkiran, tanganku sudah babak belur semua nih karena aku mukul tembok. Jurus karatemu yang mana yang keluar? Keluar itu. Tapi kemarahanku tidak, kan aku nggak mungkin dong mukulin orang di sana gitu kan, masuk penjara kan, jadi yang kupukulin tembok gitu. Dan hanya dengan satu pemikiran, seorang Ahok, gubernur, tokoh yang sangat menjadi panutan,
berada di penjara. Bagaimana? Jadi yang kupikirkan saat itu, it's not about Ahok as a person gitu loh. Yang kupikirkan saat itu, bagaimana nasib kita di Bali? Bayangkan, itulah yang kupikirkan. Bagaimana impian-impian anak-anak cucu kita yang 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, yang mereka ingin berkarya, ingin berprestasi, ingin mengabdi untuk negeri ini, dan kebetulan mereka adanya di kota lain. Impian mereka, bunuh saja mulai sekarang. Bunuh saja. Kenapa? Karena kamu adalah simbol dari minoritas dan kamu janganlah kamu mimpi menjadi siapa-siapa di negeri ini. Itu yang tidak ingin aku berikan. Maksudnya advice itu gitu loh. Yang aku ingin tetap sampaikan adalah kemanapun hatimu melangkah, dirimu melangkah, do your best. Mau mendunia di negara manapun, walaupun kamu pun siapapun kamu dan hatimu memanggil-manggil untuk kamu mengabdi di masyarakat. Jangan ada yang kita stop gitu loh. Tapi kita tidak akan bisa memuluskan jalan mereka kalau kita tidak berada di dalam untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi. Paham kan maksudku saya? Oke sayang. Gitu loh sayang. Jadi berikhlas aku, tenang ya Cereng. Aku berdoa setiap saat. Pengen ngawai dupa 11? Tiap hari dupa 11 Mbak Sadek mendoakan Mbak Nilu dan agar selamat dunia akhirat. Agar selamat dunia akhirat. Dan kalian tahu, doa seorang sahabat adalah bisikan dari Tuhan yang disampaikan kepada kita. Itu. Jadi, aku secara personal, kalau itu misalnya menyangkut pribadi, kehidupan pribadiku, that's fine. Kalau itu sudah menyangkut misalnya keluarga, nah, mereka sudah siap bahwa bahwa pada saat si Nilu ini keluar dari pintu pagar itu, dia sudah bukan lagi menjadi milik kita.